Halo guys, jadi di video kali ini gue mau bikin Q&A sama Pi. Nah, kan banyak tuh yang kepo tuh di Instagram tentang hubungan LDL gue sama Pi. LDL gue kenapa yang hashtag 700 km+ Jakarta Surabaya, kan banyak banget tuh yang kepo. Jadi di sini nih udah banyak banget pertanyaan dari kalian nih. Nanti pertanyaan yang bagus bakal dijawabin sama gua sama Prilly. Oke, langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama. Ayo apa? Aku malu. Gak usah malu, apa sih? Ya. Ayo. Halo. Ayo, ini kapan? Ayo. Lu. Awal bisa pacaran sama kamu, asal bisa pacaran sama Pi itu. Gua waktu itu lagi live streaming. Terus kalau yang dulu banget, pasti penonton YouTube gua tahu kalau gue itu punya cewek namanya Pink Fun. Apaan sih itu Pink Fun? Pink Fun itu buat nyari-nyari cewek di Instagram. Sekitar jam 3-an setelah kita gabut main game, gue ada sesi Pink Fun cari-cari cewek di Instagram. Nah, ada tuh salah satu penonton, ada deh namanya, pokoknya nyebut, "Bang, coba cek IG-nya Prius. Dia udah jomblo sekitaran 5 tahun." Dan sama hati gue sih kayak kesian sih 5 tahun gitu kan. Ya udah, gue coba cek, mungkin dia butuh kasih sayang dari gue. Sombong amat. Habis itu setelah gue cek, boleh juga nih. Nah, gue follow. Habis gue follow, tapi gue nggak langsung chat di situ. Sekitar, pokoknya kamu callback gimana? Kamu, aku nggak chat kamu. Habis itu. Kamu kan follow subuh. Nah. Habis itu aku follownya sore. Nah, habis itu callback sore. Gak lama dia langsung nge-like fotoku. Foto gue langsung di-like. Gitu. Habis dia nge-like foto gue, langsung gue chat Instagramnya, "Halo," gitu. Udah, semenjak dari situ kita chat-chatan bareng sampai sekarang. Sampai pindah, ya pokoknya sampai sekarang. Gitu deh awal kenal kita. Terus pertanyaan kedua. Dari awal kenal. Kalau dari awal kenal, kira-kira udah 5 bulan nggak sih? Apa 6 bulan ya? 5 bulan. Sekitar 5 bulan lah awal kenal. Itu penting nggak sih? Enggak. Nanti tolong di-cut ya, itu nggak penting. Tapi bohong. Kenapa kita bingung? Soalnya kita nggak pacaran. Itu penting nggak sih? Enggak. Nanti tolong di-cut ya, itu nggak penting. Udah berapa lama sama Pi? Jadi udah berapa lama gua sama Pi itu udah sekitaran sekarang udah mau jalan yang bulan yang ke-6. Udah 5 bulan jalan bulan ke-6 gua udah sama Pi. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Pertamanya ganteng. Udah biasa itu kalau dibilang ganteng, serius. Sombong amat. Yang lain dong. Kesan pertamanya jelek, Pol. Kesan aku pertama ketemu kamu ya. Tinggi. Nggak sesuai ekspektasi gue kan, tinggi banget, kakinya panjang. Yang pertama kakinya panjang, ya kirain gimana gitu. Habis itu anaknya asik, bisa bikin
suasana jadi nyambung, nggak kaku. Terus apa lagi ya? Supir Grab terbaik. Pertama kali dia yang bawa mobil, dia yang jemput dengan gayanya dia yang kayak angkot bawa mobil. Terus nggak pakai sen, ibu-ibu banget. Lanjut pertanyaan dari aku dulu aja ya. Kalau aku tuh nggak sukanya sama kamu itu abekan sama kapan? Kalau kamu ada masalah, kamu nggak pernah mau cerita, kamu nangis kok. Kamu ada masalah sama aku, kamu update status di Instagram. Ya aku nggak suka itu, dia tuh nggak pernah mau ngomong, dia cuma update di Instagram. Itu aja sih yang aku nggak suka sama kamu. Cuma sekali kan? Iya cuma sekali, ya, tapi kan aku nggak suka di situ. Ya namanya juga Kien, bebas aku mau jawab apa. Ya kalau kamu? Gak ada pasti guys, gak ada. Gak mungkin lah banyak, tapi aku mau milih-milih. Banyak. Yang ada sekali banyak. Kalau kamu ke satu, misalkan kamu lagi ngapain gitu ya, kamu tuh gak bisa memecah, gak bisa multitasking. Aku gak bisa multitasking. Terus? Misalnya kamu kan video call sama aku. Terus aku ngomong, tapi kamu tuh lagi nonton apa gitu. Terus aku ngomong, kamu gak ngomong. Karena aku emang orangnya cuek. Terus? Kamu cuek gitu namanya. Cuek, aku lagi fokus. Iya, tapi fokusnya. Apa lagi ya? Kamu grogi sih. Udah itu tok. Katanya banyak. Satu itu aja. Aku orangnya nggak bisa multitasking. Maksudnya aku nggak bisa multitasking gitu. Kalau lagi video call, apa lagi tonton, aku fokus ke tontonanku itu. Karena aku fokusnya ke satu hal. Aku nggak bisa kebagi-bagi itu, makanya aku tuh. Lanjut. Aku tuh setia gitu. Jadi aku gak bisa membagi hatiku ke yang lain. Lanjut pertanyaannya. Gimana caranya bagi waktu latihan sama membagi waktu untuk kuliah? Semua udah ada jadwalnya sih. Ya kayak jadwal latihan gua ya malam. Jadwal sama kuliah bisa pas pagi-pagi kan. Kayak pagi-pagi dia pengen bangun kerja atau pas dia pulang kerja. Habis itu malamnya ya gue latihan gitu. Ya kayak gitu aja sih cara bagi waktunya. Sama kalau aku istirahat kerja. Iya ya intinya bisa. Ya kan pada intinya membedakan waktu untuk PW sama latihan itu, gue bisa memvideo call dia pada saat sebelum dia kerja, dia istirahat kerja, dia pulang kerja sampai jam 8 gue latihan, ya udah gue fokus latihan. Lanjut. Jadi kalau gue, karena gue baru pertama kali ADL kan, terus dia juga kan baru pertama kali ADL juga kan. Nah abis itu biar kita sama-sama percaya itu, ya kita tuh saling percaya aja. Ya gue percayain semuanya sama dia dan dia juga percaya sama gue gitu, walaupun dia nggak percaya sesuatu ya sih. Nah, dan yang paling penting selain kunci, selain percaya itu, kalau menurut gue ya, kayak gue tuh selalu ngabarin gue lagi ngapain, gue mau ngapain, gue tuh ngabarin ke dia. Jadi dia tuh tahu gue lagi ngapain, dan sebaliknya, gue juga tahu dia lagi ngapain, dia lagi sama siapa, dia lagi ngelakuin apa, dia lagi di mana. Itu paling penting kalau lu lagi LDR sih, itu salah satu tips LDR dari gue, itu sih. Saling percaya sama saling selalu ngabarin, karena kita itu jauh. Jarak kita tuh nggak bisa 1-2 jam yang kayak gue langsung bisa ngecek keadaan dia, enggak. Kita tuh bisa jauh. Naik pesawat. Mahal. Terus
pertanyaan berikutnya. Gua kalau misalnya ke Surabaya itu biasanya habis naik kereta. Yang pertama lebih murah. Yang kedua, gua bisa tidur tuh malam. Jadi sama aja gua kayak di rumah, walaupun tidurnya duduk, seenggaknya tidur lah ya. Jadi sampai di sananya udah pagi gitu, udah segar lagi. Terus kalau mau ngomong ke orang tua, jalan-jalan. Iya, nggak ngomong, masih jalan-jalan. Jangan jalan-jalan ya. Tapi, iya kamu ngomong. Tapi kan mamaku lihat snapgram kok, jadi dia tahu. Jadi nggak ada bedanya kan. Tapi gue nggak ngomong. Editor nanti tolong diedit yang bagus ya supaya nggak kelamaan. Dia itu sosokan, ya dia emang kerja, terus dia sosokan sibuk kan, nggak ngabarin atau apa. Di situ gue udah mikir kayak, masa sih dia datang? Di situ gue mikir tuh, apa yang dia mau datang? Tapi gue mikir lagi, masa iya dari Surabaya niat pulang kerja datang ke Cikarang, kan lumayan jauh. Nah, mana besoknya aku masih besok, nah, dan itu juga hari Kamis. Hari Kamis dia pulang kerja, Jumat masih kerja dong, jadi gue masih berpikir dua kali kalau dia datang. Kalau besoknya weekend, mungkin gue masih fix, oh dia datang nih, karena dia nggak ngabarin. Udah mulai aneh situ. Nah, ternyata beneran datang. Kayak, padahal dia besoknya kerja, dia ngambil cuti. Jumatnya dia cuti, Kamisnya dia berangkat, naik pesawat. Nyampenya itu, terus sebelum dia... pokoknya pas dia beli tiket, tiketnya dia ada yang di cancel karena apa sih tiketmu di cancel? Dari sananya. Ya karena apa? Dari pihaknya di delay pesawatnya? Enggak, ini kurang orangnya. Oh, pesawatnya di cancel. Jadi mau nggak mau? Amin satu. Jadi nggak mau, jadi mau nggak mau dia tuh beli tiket kayak dua kali gitu. Setelah dia beli tiket dua kali, udah dia berangkat. Sampai di Jakarta dia udah mesen Grab, abis itu Grabnya bukan pesen Grab, aku nyewa apa? Nyewa mobil. Oh, kamu nyewa mobil. Abis itu Amin satu, Mas Oling bilang nggak usah. Hari H, Mas Oling bilang nggak usah nyewa, dibatalin aja. Soalnya mau dijemput. Ternyata Oling nggak jadi jemput, jadi dia tuh pokoknya udah rugi banyak. Nah, tapi tetap datang. Terus pas gue lagi streaming malam-malam, tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok pintu, tok. Terus pas nongol, hehehe. Tapi itu belum jam 12 ratanya. Iya emang belum jam 12, setengah 12. Nah, abis itu gue kayak kaget, ya seneng lah. Masa nggak seneng orang dari Surabaya datang jauh-jauh ke Cikarang, ya masa gue nggak seneng lah. Kan jarak kita jauh. Kan tadi gue bilang nggak 1 jam, 2 jam. Datang kalau naik pesawat kayak dia, ya dia duitnya banyak, mahal. Kamu kok ceritanya gak ketawa sih? Gak senyum gitu. Senyum aku? What? Enggak. Terus? Kamu lucu. Masa kayak gini lucu sih? Kamu mandang aku lucu tuh dimananya sih? Lucu mukamu. Muka aku lucu apa aku suka ngelawak yang bikin lucu? Iya, dua-duanya. Berarti aku orangnya humoris. Jadi gitu guys, dia cuma suka sama gue karena gue ngelawak. Sok-sokan di DM. Kan kamu utamanya sok-sokan. Sok-sokan gimana nih? Sok-sokan yang mana sih? Nggak, ya nggak apa, jelasin aja sok-sokan yang mana. Sok-sokan gitu. Sok-sokan, udah dari kecil udah sombong memang. Sombong amat. Terus aku penasaran. Aku penasaran soal kamu nggak nge-DM aku duluan kan. Harus aku dulu yang nge-like. Kan aku ganteng, masa aku nge-DM duluan? What? Ya. Kamu nggak pernah curiga sama aku? Enggak sih. Sumpah, nggak pernah bro. Kayak gue tuh orangnya emang percaya aja sama pasangan gue gitu. Jadi
yang bikin gue kuat, ya gue sayang sama dia. Gitu aja sih. Ya udah di balik sayang itu ya gue percaya dia nggak bakal ngapa-ngapain. Kalau dia juga apaan, kok apa-apa. Sebenarnya gue mampir kayak. Kamu kan nggak kesepian kan? Aku masih kesepian sih. Kayak waktu itu tuh aku kesepian banget kan, terus aku nggak punya temen chat, terus aku kesepian. Ya wes. Aku yang 5 tahun bisa. Enggak, bercanda. Jadi gue sama Prilly tujuannya ada ke depannya, ya menikah lah, apalagi tujuannya kalau bukan menikah. Jangan bohong. Memang sih paling banyak pertanyaannya kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah, udah dijawab tadi pokoknya. Oke guys, jadi segitu aja Q&A gue sama PJ. Semuanya udah gue jawabin yang bagus-bagusnya. Udah gitu aja. Dadah.